Hai sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu. Oke sobat, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara melepas kaca film yang sudah usang atau lama. Biasanya saat melepas kaca film ini selalu sobek di tengah pekerjaannya. Nah, segini banyak sobekan sebagian dari kaca film yang gagal dilepas. Untuk perbedaan dari kaca film baru seperti ini, agak gelap memang. Dan yang sudah usang warnanya keunguan. Untuk melepasnya, kalian siapkan sebuah alat yaitu heater atau kalau nggak punya kalian menggunakan hair dryer. Coba kalian panasi sebentar dan merata. Nah, setelah dipanasi, coba kalian tarik kaca filmnya. Fungsi dari heater ini untuk memperlunak kaca film di mobil sobat, agar tidak keras dan kaku kayak tadi. Apabila sudah lunak, akan lebih mudah untuk dilepas. Segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, salam sobat otomotif.